it's normal that some players after 30 minutes, 35 minutes, they are tired. Yesterday we make fitness work also with double session morning and afternoon. So yeah, normal bagi pemain-pemain untuk memang kelelahan setelah 30 atau 40 menit, karena di beberapa latihan yang kita lakukan memang kita memang bertujuan untuk meningkatkan fisik mereka. Apalagi saya lihat ya, banyak pemain yang tidak terlalu menjaga fisik mereka di liburan yang mereka jalani, dan mereka juga sudah melakukan beberapa latihan. Kemarin kita melakukan sesi dua kali pergi ke gym untuk menjaga kebugaran. Hari ini kita latihan, jadi normal. Kacamata pelatih nih coach, bagaimana kita lihat permainannya PSM sendiri coach? PSM kayak mungkin karena masih masa persiapan, mungkin pembenahan lagi kayak itu karena ya mungkin faktor pembenahan belum datang tahu dia. Di sektor mana itu pak? Di sektor mana itu coach? Iya, kita kalau lihat. Kita lihat striker kayaknya. Kalau dari belakang tadi gimana? Kalau belakang agak lumayan, ada satu bintang sih di sini. Rasid, cuma sih agak depannya yang. Mitang kita butuh striker yang seperti apa mungkin kalau menurut tak kalau dari coach harusnya yang karena kan selama ini belum ada striker yang. Iya, artinya kalau kan dari segi sepak bola kan fungsi utama seorang striker itu yang cetak gol, makanya kita cari yang produktif, ya. Cari walaupun tidak lari tapi
balik badan gol, seperti kayak saya ya. Seperti siapa? Cristian Gonzalez itu ya.